Assalamualaikum ya semuanya teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya channel Gitar Akustik. Semoga teman-teman di sana disehatkan selalu ya. Dan tidak lupa siapkan gitar yang punya gitar, coba siapkan, nanti setel sama ini, setel suaranya bersama ya, biar kita bisa belajar bareng ya, untuk melanjuti yang video kemarin. Siapa ngomong di video yang kemarin sudah pertama belajar bass dangdut. Nah sekarang kita mau belajar masalah ritme ya, untuk banyak-banyak ritme. Kemarin kuncinya pakai D, ini D ya. Main pas banyak ada ini, nah ini ritmenya ini. D, terus ini C ini. Baik lagi ke D ya. Ini D ini. Mana nih? D. Sebelumnya juga ini harus kita persiapkan dulu ya, agar kita pikiran kita, agar kita fokus ke suaranya ya, ini ya. Ini suara D nih. D minor ya, pakai minor. Ini kita pakai D minor, bukan mayor ya. Ini kalau mayor ini D minor, besar D minor. Langkah selanjutnya kita cara-cara metiknya dulu nih ya. Cara-cara metiknya banyak juga variasi ritem ya, di dangdut ritem. Tergantung lagunya itu kan, bawahnya intonasinya gimana nih, jadi kita mengikuti mana yang cocok untuk lagu tersebut ya. Caranya pertama ini kalau ritem dangdut ini ya, D D D D. Nah ini cara metiknya nih kan, di ayun nih. Nah ini D minor, terus ke C, kembali ke D minor. Ritem ini yang pertama. Yang kedua cara ritem ada yang gini ya, gini. Nah itu ya yang kedua, cara ritme yang kedua itu ya. Nah yang ketiga ada lagi ini, yang ketiga ini caranya ini ya. Thank you.
mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya. Serupa juga ya, ini harus biar kita pahamnya dan masuk ke ya kemarinnya ada jelasan, harus masuk ke feeling kita ya, jadi kita tahu larinya kemana kemana nanti ya. Kalau udah kita mencoba terapin di lagu itu kan, ini kan ritmenya ya. Ini suara ini kita nanti masukkan ke memory feeling ya, yang kayak kemarin aja kan di bass itu memory feeling. Memory feeling yang ya, kemarin udah saya ceritakan di video yang berada di kepala kita ya, memory feeling yang berada di kepala kita lah manusia untuk daya pengingat dan merasakan itu ya. Terusnya gimana bang kita cara ini ya, ya kayak kemarin yang udah jelaskan simpenannya gitu. Ini ada tenornya, ini simpen langsung memory feeling ya. Dan juga sama juga seperti yang cuma simpen langsung ke memory feeling. Ketiga play semuanya terus lagi nah gitu. Ini kan artinya ini kan senar ini ya, ini kan kayak kemarin lah kalian. Ini kan play juga senar, kita ibaratkan urat, ini urat, ini urat senar. Urat kecil lah, urat kecil ya, saraf-saraf kecil. Kita juga masuk nanti ke saraf yang kecil, saraf yang berada di memory feeling, memory feeling yang berada di tubuh kita ya, di kepala kita, pikiran kita, dan kita selalu ingat. Sama juga sih kemarin ya, ini ulang sekali lagi ya, nih sekali ya. Yang pertama kedua, nah, yang ketiga ini ya. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya, kalau dipadukan sama bass nanti jadinya kan gini ya, nantinya gini kalau bass sama bass. Paham ya, ya untuk sekian dulu ya video dari saya ya, ini mungkin pelajaran yang ritem ya, yang ritem. Nanti untuk lainnya lagi kita belajar melodi ya, ini dulu pahami, nanti bisa biar lancar dulu nih kan ininya, bagi pemula itu ya lancarin dulu, nanti kalau udah lancar baru kita ke melodi ya. Terima kasih yang udah menonton ya, semoga bermanfaat ya, dan semoga teman-teman sehat selalu ya, dimanapun Anda berada ya. Untuk sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.